Sepertinya ada sesuatu yang penting. Ustadz mau manggil saya. Ya. Iya, betul Pak Sri Kiti. Jadi begini, saya mau minta tolong sama Pak Sri Kiti. Oh. Ya. Tolong anterin anak-anak ini ya. Sampai di kecamatan. Oh begitu. Karena mereka punya tugas untuk mengantarkan surat pesantren ini sampai di kecamatan. Baiklah Pak Bira. Ya, anak-anak, nyok kita kemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Oh, cepat, cepat, buruan. Putri, jangan bangunin aku dong. Maling, maling. Cepat, maling. Pokoknya yang masuk ke dalam kantor Pak Camat hanya satu orang, yaitu Sobri yang paling ganteng. Kok begitu, Sob? Nggak bisa lah. Kan kita disuruh sama Ustadz Ridwan itu bareng-bareng. Ya pasti masuknya bareng-bareng lah. Nggak boleh sendiri, ya. Waduh. Itu siang-siang ada lomba lari. Wah, aduh, maling. Itu maling. Mana? Kok aku ditunjuk maling? Kan nunjuknya ke sini. Kok aku maling? Oh iya, maaf. Itu tadi malingnya ke sana. Dua orang yang tadi tuh, yang itu yang lari kencengan. Oh, ya. Tak kirain peserta Asian Games lagi latihan lari. Nyata maling tuh. Tata mbak, emangnya maling apa sih mbak? Jadi gini, tadi pas saya lagi kasih makan kucing saya, terus ada dua orang masuk rumah saya. Katanya mau ngasih vaksin ke kucing saya. Tentunya malah ngambil kucing saya. Oh begitu. Itu kucing saya tuh peninggalan bapak saya. Oh jadi itu kucing warisan. Aduh maling. Siapa yang bandingin ya? Bagaimana? Meeting. Aduh palasnya nyelip. Aduh jangan gencet begitu dong. Aduh. Ingat kan, kata Ustaz Musa. Barang siapa yang membantu orang lain, nanti di akhirat kita akan dibantu oleh Allah. Baik. Ya gimana kalau kita bantu mbak-mbak itu untuk mengambil kucingnya yang dimalingin? Ide bagus. Setuju. Boleh. Oke, yuk. Oh iya, Kak. Tapi ntar dulu, Kak. Kan kita harus ngasih itu suratnya Ustaz Ridwan yang tentang administrasi harus dikasih ke kecamatan. Oh iya, iya. Tapi Ismail, kita bantu mbak-mbak itu dulu, baru kita kasih suratnya ke kecamatan. Gimana? Oke. Setuju. Mbak, kita sudah putuskan. Nyambung kan? Gimana kalau kita nih, bantuin penculik itu kabur dari kucing. Salah! Maksudnya, bantu ambil kucing itu dari maling. Baru bener. Tolongin dong, Aduh, ya, itu penculiknya kabur. Waduh. Aduh, pakai mobil lagi. Iya nih. Oke, Asteriki. Aduh. Itu mana Mai? Sungguh, Lukman ingat. Si Lukman asik-asikan ngobrol sama punya kucing. Udah coba itu. Lah, kalau. Bentar, lalu sini gimana kan kita harus ngejar pakai apa? Pasar Kiti. Mana malingnya mana? Penjahatnya udah kabur pakai mobil Pasar Kiti ini gara-gara Lukman sih lama. Masa kita ngejarnya pakai jalan kaki sih? Iya, iya. Lalu sini gimana kan kita harus ngejar pakai apa, naik apa gitu? Gimana kalau kita naik udang-udang ini? Ayo! Oh iya, boleh. Setuju. Bang, bangun! Bang! Abang! Udah, jangan pakai banyak jawab. Ikutin aja. Jangan banyak tanya. Ya, no. Ikutin tuh mobil. Tuh. Cepet. Nanti bayar lagi. Masalah duit pegang banget, jangan pakai tanyain. Sekarang kalian tunggu di sini, Inces Lia mau ambil laptopnya, oke? Hello, emang kenapa Princess harus tunggu di sini? Kenapa gitu? Please deh, masih aja sih kalian itu harus Inces kasih tahu. Jadi kalian itu tunggu di sini.
sini supaya kalian tuh bisa jaga-jaga. Kalau misal tiba-tiba ada butet gimana? Hah, jadi kalau ada butet, kalian tinggal kasih kode ke princess. Jadi kita nggak ketahuan. Cerdas. Wati. Ngerti kan? Enggak. Ngerti. Ngerti. Ngerti-ngertiin aja ya. Iya. Ya udah. Sekarang Inces mau ambil laptopnya. Nanti kita pakainya di kamar kalian aja, oke? Okay. Iya. Oke. Sip. Jagain. Iya. Aduh, Najwa. Ih. Loh. Mana sih? Kok enggak ada? Di sini kali ini butet, ini pasti. Oh my god. Biarkan Inces yang memikir sejenak.